Halo guys, balik lagi sama gue Jerry Andrian. Di video kali ini gue pengen bagian resep Choy Pan. Choy Pan ini adalah makanan khas Kalimantan. Dan menurut gue ini adalah salah satu makanan terenak yang pernah ada guys. Rasa dan tekstur makanan ini benar-benar kompleks. Kalian bakal nemuin semuanya di sini. Buatnya emang agak susah, but this is worth to try. Kalian harus nyobain guys. Oke deh, gak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai. Chop chop. Welcome back to my kitchen. Jadi ini bahan untuk bikin Choy Pan. Di sini kita perlu 2 buah bengkuang atau 500 gram. Kemudian ebi setengah genggam atau 30 gram. Bawang putih, garam, gula pasir, dan juga lada bubuk. Untuk bahan kulitnya, kita perlu tepung beras, tepung tapioka, dan juga air. Untuk perbandingannya 1 banding 1 dan banding 2. Adonannya juga perlu diberi garam dan juga gula ya. Next, untuk bahan sausnya kita perlu bawang putih, garam, gula pasir yang lumayan banyak, cabai keriting dan juga cabai rawit, dan juga cuka dapur guys. Pertama, kupas bengkuangnya. Kemudian bengkuangnya kita potong julienne guys, atau potongan korek api. Cincang bawang putihnya, lalu ebinya juga kita cincang. Di sini gue nggak mau terlalu halus biar ada teksturnya guys. Kemudian kita panasin minyak, lalu kita tumis bawang putih, kemudian masukkan ebi dan kita tumis juga sampai wangi. Setelah itu masukin bengkuangnya. Kalian bisa tambahin garam, gula, dan juga lada putih. Di sini gue mau nambahin kecap ikan biar rasanya makin enak. Oke, kalau sudah matang, kita siapin alat tiris kayak gini. Setelah ditumis, bengkuangnya bakal keluarin air, guys. Jadi kalian harus pastiin ini kering. Sekarang kita bikin adonan kulitnya. Kita masukin semua tepung. Kita tambahkan garam, gula, kemudian air, minyak sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian campuran tadi kita panaskan. Harus diaduk terus ya, guys. Dia akan seperti ini. Dan kalau sudah matang, bisa kita matikan. Pindahkan ke tempat yang sudah diberikan tepung tapioka. Sambil nunggu dingin, kita bisa bikin sausnya guys. Masukin 3 siung bawang putih, cabai yang sudah kita rebus, gula pasir 3 sendok, garam kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita tumbuk sampai halus. Masukkan 3 sendok cuka. Kemudian tambahkan air. Kalian bisa atur rasa ini sesuai selera kalian ya guys. Pokoknya rasanya itu asam, asin, manis, dan juga pedas. Dan pastiin rasanya itu balance ya guys. Sekarang gue mau potong adonannya menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya biar ukuran kuenya ntar sama rata. Next, proses ngebungkusnya. Ini proses yang paling susah dan juga ribet menurut gua. Kunci suksesnya sih satu guys, yang penting kalian sabar. Pastikan kuenya tertutup rata ya, agar tidak bocor saat di steam. Kalau udah selesai ngebungkus, saatnya di steam. Kita kasih minyak semua permukaan steamernya, kemudian masukkan satu persatu dan pastikan ini nggak nempel ya satu sama lain. Proses kukusnya sekitar 6-8 menit. Kalian bisa cek kalau ini udah mateng, dia akan mengkilap kayak gini guys. Yeay, akhirnya matang juga dan kita bisa taruh di piring kayak gini. Biar rasanya makin enak, kalian bisa tambahin minyak bawang goreng kayak gini. Ini terbuat dari bawang putih yang kalian cincang lalu kalian goreng dengan suhu yang rendah. Sajikan dengan saus yang tadi kita bikin.
Bentuknya emang kurang bagus ya guys, tapi gue yakin ini rasanya enak banget. Wah gila, setelah berjam-jam akhirnya matang juga choypannya, dan sekarang mau gue cobain. Oh iya, untuk satu resep ini kalian bakal dapat 16-20 choypan. Oke, jangan lupa kita dipping ke saus yang tadi kita bikin. Wow, kelihatan kental banget ya. Ini lembut dan kenyal banget, dan tekstur dari bengkuangnya sendiri masih crunchy. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Ciao.